الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام ونفع في علم في دارين آمين وقالوا dan perkataannya wasyadza ila akhirnya sampai akhirnya wasyadza audud damiri ya, janggal atau jarang ya, janggal ini maksudnya jarang begini kembalinya domir minal fa'ilin mutaqaddimi daripada fa'il yang terdahulu alal mafuli atas mafulnya al mutaakhir yang belakangan wadzalikan mikan itu nahu sumpama zana nuruhu syajara menghiasi oleh cahayanya akan pohon falha'u maka bermulaha al mutasilatu yang nyambung bin nuri ya dengan nur allazi yang huwal fa'il yang itu fa'ilnya aidatun itu kembali ala syajari ya ala syajara atau syajara lapas murad lapas wa huwal maf'ul itu maf'ul ya jarang kayak begini ya dominnya kembali ke belakang ya wa inna masyadza zalika dan hanya saja janggal jarang ya. Demikian itu li anna fi karena padanya auda domiri kembali domir ala mutaakhirin lafzan wa rutbatan ya karena bahwa padanya ada kembali domir atas yang belakangan pada lapas ya belakangan pada lapas dia ya dan wa rutbatan dan pada martabatnya. Lianna syajara karena bahwa lapas syajara maf'ulun itu maf'ul. Irabnya wa huwa mutaakhir dia belakangan lafzan pada lapas belakangan pada lapas. Wal aslu fi asal padanya ayan fasila anil fi'li bahwa terpisah ia dari fi'il. Ya. Terpisah memang dari fi'il maf'ul. Fa huwa mutaakhirun maka dia itu belakangan rutbatan secara martabat. Ya. Maf'ul. Wa hadhil mas'alatul mamnu'atun inda jumhuri nahwiyina, ini masalah dicegah. Ya, di sisi jumhur ulama nahwu. Wa ma warada min zalika ta'awwadun dan apa yang datang demikian itu mereka menta'wilakan dia. Wa jazaha Abu Abdullah dan membolehkan akan dia oleh Abu Abdullah At-Tiwal ya Abu Abdullah. Ya. At-Tiwalu namanya ada Abu Abdullah At-Tiwal minal Kufina ya, termasuk daripada ulama Kufah wa Abul Fatih bin Jinin dan Abul Fatih bin Jinni Jinni orang bacanya Jinni ya wata ya bi'uhuma al-musannif ya dan mengikuti keduanya oleh musannif wa mimma warada di antara yang telah datang keterangan min zalikan mikan itu kalau perkataannya lama talibuhu mus'aban ya. Lama ra'a talibuhu mus'aban ya. Contohnya lama ya di akhirin maf'ulnya mus'aban lama ra'a talibuhu mus'aban hu-nya itu balik ke mus'ab ini lamma ra'a talibuhu mus'aban zu'iru wa kada law sa'adal maqduru yantasiru nah. Tatkala ra'a melihat talibu oleh yang menuntutnya ya mus'aban akan mus'ab ya hu-nya hu kembali ke mus'ab ya begini jarang Ini berbeda pendapat ulama. Ada yang boleh, ada yang kagak ini. Zu'iru, ya mereka merasa takut. Wa kada law sa'adal maqduru yantasiru. Hampir saja, ya. Hampir saja seandainya ada orang yang mampu membantunya, ya.
niscaya Mus'ab akan dapat mengalahkan mereka. Waqul dan berkatanya kasa ilmuhu zal hilmi aswaba sudadi waraqqanadahu nada zan nada fi zural majdi. Kesabaran seseorang telah mengenakan kepada pakaian kekuasaan, ya, dan kemurahan seseorang telah, ya, mengantarkan kepada puncak keagungan, ya. Jadi kalau kita sabar, ya, itu bisa mengantarkan kita kepada kekuasaan dunia akhirat. Sabar. Kalau kita murah, ya, kita akan mulia. Murah itu rajin sedekah. Punya harta, rajin sedekah. Punya ilmu, tidak dikomersilin. Akan agung. Dua. Ya. Ya, jadi kalau kita sabar akan kita raih kekuasaan, baik kekuasaan dunia maupun kekuasaan akhirat. Artinya pemimpin dunia, pemimpin akhirat. Kita punya harta, kita sedekah enggak pelit. Apalagi sama orang yang berjasa sama kita, orang tua kita, guru kita, kita enggak pelit. Ditambah lagi sama orang. Ya. Maka kita akan mendapati keagungan. Begitu pula punya ilmu, kita enggak komersilin ilmu kita, kita akan memperoleh keagungan. Tapi sebaliknya, siapa yang enggak sabar, maka dia tidak mendapati keagungan. Baik, ya, kepemimpinan dunia maupun kepemimpinan akhirat. Begitu pula siapa saja yang mempunyai harta, mempunyai ilmu, mempunyai harta, tapi dia pelit, tidak mau mendermakan hartanya, padahal hartanya banyak, padahal dia mampu untuk memberikannya, namun dia tidak memberikannya karena rasa sayang terhadap hartanya, terhadap dunianya, membuat dia tidak mau bersedekah. Atau dia punya ilmu tapi dia mengkomersilkannya, maka dia tidak akan mendapati kemuliaan yang membuat bahagia dia dunia akhirat. Bahkan sebaliknya, dia akan mendapati kehinaan di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai kita jadi yang demikian. Cita-citakan dari sejak dini untuk menjadi orang yang sabar, untuk menjadi orang yang murah, dermawan, baik punya harta maupun punya ilmu. Cita-citakan dari sekarang. Waqaul dan perkataannya, walau tadi syahidnya kasa zal hilmi itu, ya, kasa zal hilmi, kasa, ya, zal hilmi. Wa qawlu dan perkataannya, walau anna majdan akhlada dahra wahidan minan nasi abaqa majdu dahra mut'iman. Seandainya keagungan dapat kekal sepanjang masa di tangan seseorang di antara manusia, niscaya keagungan si mut'im, ya, mut'im dapat mengalahkan dirinya sepanjang masa.
Sahid kita ya abqa abqa ya majduhu dahra majduhu kembali ke dahra wa qawl berkata jazza rabbuhu anni ada adiya bin hatimin jazal kilabil awiyati wa qad fa'al. Semoga Tuhannya membalas ya daripadaku akan ya, Adi bin Hatim. Jadi Adi bin Hatim telah berlaku aniaya kepadaku, kata yang bicara ini. Sebagai seperti balasan jazal kilabil awiyati, seperti balasan anjing. Yang balasan anjing yang anjing betina ya. Waqad fa'ala waqad fa'al dan sungguh Allah telah melakukan itu ya. Ya. Syahid kita adalah jaza rabbuhu ya. Rabbuhu yaitu rabbuhu adiya ya. Jadi rabbuhu pulangnya ke adiya. Iya. Makau dan perkataannya jaza banuhu aban ghilani. Abal ghailani an kibarin wa husni fi'lin kama yujaza sinim maru. Ya. Telah memberikan balasan oleh ya anak-anaknya ya anak-anaknya ya, hu kembali ke abal ghailan ya. Telah kembali ya, telah memberikan balasan telah memberikan balasan oleh anak-anaknya ya, abal ghailan an kibarin wa husnin ya. Dari perbuatan baik yang tidak bernilai ya. Jadi saking baiknya sangat baik sekali tapi dibalasnya dengan buruk ya. Kama yujaza sinnimaru sebagaimana dibalas akan sinnimar ya. Ya, sinnimar ini balasan ya, air susu dibalas dengan air tuba ya. Orang berbuat baik, kita berbuat baik, umpama kita berbuat baik biar kerasa. Kita berbuat baik, lalu orang berbuat jelek sama kita. Marah nggak kira-kira kita? Jangan sampai itu. Makanya kalau kamu ada orang berbuat baik sama kamu, jangan lupa balas kebaikannya sekecil apapun. Ya. Apalagi ya orang yang melahirkan kamu, orang yang mencerdaskan kamu apalagi. Jadilah kamu orang yang pandai berterima kasih. Karena kalau kita enggak pandai terima enggak terima kasih, nikmat yang Allah udah berikan kepada kita akan hilang. Tapi kalau kita berterima kasih, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita akan tetap ada bersama kita, bahkan akan bertambah dan bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukur ditambah nama Allah. Tapi kalau kita kufur dikurangin, 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 dihabisin. Mending dikurangin, dikurangin, dihabisin, ditambah siksa lagi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Makanya jadilah kamu pandai orang yang berterima kasih. Karena banyakkan orang yang enggak pandai berterima kasih daripada yang berterima kasih. Beritanya dari mana? Dari Allah. Karena kata Allah wa qalilum min ibadiyas syakur, sangat teramat sedikit sekali orang yang pandai bersyukur hamba-Ku. Jadi Allah udah beritain yang berterima kasih itu bahasa Betawi apa semetet. Semet eh ya semet dikit banget
Nah, kita waspada. Waspada. Jangan sampai kita termasuk orang yang enggak pandai terima kasih. Jangan sampai. Oh, terutama siapa? Ya. Ya, Allah, Rasulullah, orang tua, guru, ya. Allah, Rasulullah, guru, orang tua, dan orang-orang yang telah berbuat baik sama kita. Jangan sampai. Jangan sampai nggak pandai terima kasih. Makanya saya suka ingatkan kamu, ya. Kamu kalau pulang, lagi pulang Lebaran, kamu punya guru di rumah dulu yang pernah ngajarin alif-alifan, datang ke rumahnya. Ya, Lebaran. Jangan sampai kagak Lebaran dan minta doa. Ya. Dan kamu sepelein tuh guru yang ngajarin Al-Quran. Datang ke rumahnya Lebaran, minta doa. Seneng tuh guru, didoain kita. Dan kamu pas udah pesantren tantang teng teng udah bisa baca kitab, ya. Guru kamu yang ngajarin Quran nggak bisa baca kitab, kamu tantang teng teng, aduh celaka kamu entar. Pandailah terima kasih, apalagi kepada orang yang telah mencerdaskan kita dari nggak bisa jadi bisa, apalagi jangan lupa. Kebanyakan orang yang nggak pandai terima kasih itu andai kata dapat kurang, tapi orang yang pandai terima kasih itu melebihi daripada harapannya. Ya, saya punya guru itu, beliau dapat ilmu dari beliau. Guru saya di antaranya Kiai Syafi Hazami, beliau punya guru selalu dihaulin setiap tahun. Karena dari beliaulah yang beliau dapatin ilmu. Yang beliau menjadi kebuka. Yang lain yang besar-besar bukan berarti beliau enggak terima kasih, terima kasih. Tapi beliau pahamnya itu sama beliau. Kita kan kalau ngaji begitu kan, paham sama siapa, dapat sama siapa, utuhnya kita sama siapa. Sampai beliau haulin setiap tahun, padahal beliau gurunya orang, bukan orang yang terkenal, orang biasa. Karena beliau kepengen jadi orang yang pandai terima kasih, terima kasih. Insya Allah. Jadi, cita-citakan diri kita menjadi orang yang pandai terima kasih. Perhatiin dari kepada Allah, kepada Rasulullah, orang tua, guru kita, dan orang-orang yang berbaik-baik kepada kita. Jangan sampai enggak. Orang yang jahat aja kita berbuat baik, berusaha. Apalagi orang yang berbuat baik kepada kita. Jangan sampai. Ada seorang murid, dia ngaji sama gurunya. Kemudian gurunya, ya, dia ngaji, kemudian pas ngaji gurunya serahin satu pengajian sama dia. Diserahin, gurunya nyerahin pengajian, suruh ngajar. Ini kemudian muridnya enggak mau ngaji lagi sama gurunya. Ya, enggak mau ngaji lagi sama gurunya, padahal dia ngaji dari masih kecil sampai dewasa besar, tapi enggak mau ngaji lagi. Lantaran apa? Udah punya majelis, enggak lama majelisnya bubar. Udah lama, enggak lama majelisnya bubar, bubar aja begitu aja. Kenapa? Enggak pandai berterima kasih. Jangan sampai seperti itu. Itu ada kejadian nyata ini. Jangan sampai. Ya, andai kata ada, maka kurang keberkahannya. Jadi pandailah terima kasih kepada orang tua kita, kepada guru kita, dan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita.
Falau kana dhamirul muttasil bil fa'ilil mutaqaddimi a'idan ala mattasala bil maf'ulil mutaakhiri imtana'atil mas'alatu. Maka jikalau adalah dhamir itu kembali dengan fa'il yang terdahulu kembali kepada apa yang bersambung dengan maf'ul yang belakangan, maka tercegahlah masalah ini. Wa zalika, dan demikian itu, nahu sumpama daraba ba'luha sahiba hindin, yang telah memukul oleh suami, ya, oleh suaminya akan temannya Hindun. Waqad naqala ba'duhum, sungguh telah mengutip oleh sebagian mereka fi hadzal mas'alah, pada ini masalah, dan pula khilafan berbeda. Wal aku fihi lamanu, yang benar padanya enggak boleh ya mencegah. Memang sangat kita jarang temui yang seperti ini. Nanti kalau kita ada juga kita bingung. Baca kitabnya bingung kita, ya. Ini dalam masalah aja kita tahu. Tapi kalau dalam pembahasan kitab kita bingung nih. Wallahu a'lam bishawab.